daftar menunya, Mbak. Teman-teman, ini daftar menunya. Ini yang favorit yang mana ya, Mbak ya? Nasi campur sama ayam geprek. Oh gitu ya. Kalau ini, Mbak? Kalau ini tuh kayak di KFC Nashville. Bumbunya bumbu Nashville, bumbu pedas. Oh gitu ya. Ini jam operasionalnya jam berapa ya, Mbak ya? Jam 10 pagi sampai 10 malam. Terus ini sudah lama? Apa? Ini di sini sudah lama? Hampir mau 5 bulan. 5 bulanan ya? Oh, berarti dibuka ya, Mbak ya? Iya. Yaudah, saya mau nyoba ya. Anu, kenapa senang? Grab, Gojek gitu? Bisa. Apa aja? Grab, Shopee, Gojek. Ya, saya mau nyoba ini ya. Yang pakai nasi atau yang biasa? Rice ya. Nasi kilo. Yang ini yang 30 itu iya. Pakai nasi, yang ini enggak pakai. Yang pakai nasi ya. Yang pakai nasi. Heeh. Sausnya mau apa? Sausnya ada apa aja ya? Rice, cheddar, cheese. Yang enak yang mana ya, Mbak ya? Tergantung sih selera. Cheddar. Nah, ini cheddar nih kelihatannya. Nah, ini cheddar. Ya udah nyoba cheddar aja. Ayamnya tinggal ada ya. Cheddar enggak ada. Kan nunggu 15 menit. Oh. Kalau yang ready paha ya? Yang ready paha. Panas ya, Pak. 30 menit sama siapa? Mariana. Mariana. Teman-teman, nasi Nashville DK 2014 ada di Jiwo. Kita coba ya. Ini harganya satu porsi seperti ini, harganya Rp30.000. Kita coba ya. Kita siram dengan sausnya. Ini seperti ini. Disiram dengan saus seperti ini. Ini sausnya saus keju. Toppingnya topping keju. Keju pedas. Thank you.
ini saus kejunya terasa, ini bener-bener keju sausnya. Kemudian ini tesnya tes gurih, asin-asin gurih, mungkin asin dari keju itu tadi. Ini kita ambil, kita pesen bagian dada. Ini sausnya yang keju, tapi ada pedasnya terasa. Eki yang teman-teman sudah menonton video saya, jika teman-teman suka dengan konten ini silakan like, subscribe di Maria Channel. Nantikan video saya selanjutnya.